Burhan? Ya. Salma? Ya. Harap-harap apa yang saya nak bagi ni akan mengembirakan hati kamu berdua. Bukan itu, betul-betul? Ya, betul. Macam ni. Tahun lepas, Tuan Syed dah taja majlis berkatan beramai-ramai. Tahun sebelum tu pula, dia dah bagi modal pada kampung kita ni untuk naik taraf dewan serbaguna tu, ha? Ah, tahun ni rezeki kamu lah, Burhan, Salma. Nanti, nanti, nanti. Izinkan saya untuk cuba mendeka. Teka lah. Adakah kami suami isteri akan dinaik taraf seperti naik dewan? Ya, betul. Bijak tepat sekali. Sakit. Nak, Burhan. Baca. Cepat, cepat baca. Suami ada apa tu? Cepatlah. Itu. Fikir Haji eksplensif. Eksklusif. Betul ke ni? Tuh. Tuan Ketua, Tuan Syed, saya nak. Nak apa lagi ni, Burhan? Tak nak ke? Dah. Nampak macam ceria je. Senyumkan satu sedekah. Ambil. Ish, kamu ni apa halnya? Si Mus Salmah tu mengandung? Ridiculous. Takkanlah Cik Mus mengandung. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Burhan dan Cik Musalmah kita mendapat tajaan pergi haji. Alhamdulillah. Eh, samalah macam si Bedah dengan si Ghazali tu ya. Ghazali. Eh, dengar sini. Eman, Manan, Nasir, Bilal, Han. Ghazali tu dapat pakej murah tak apa nasib lah dia dapat tu. Macam aku. Dapat pakej yang sensitif. Cik Bu. Bukan sensitif. Eksklusif. Eksklusif. Tak kira lah apa yang saya cakap tu betul ke salah. Tapi yang betul dia rezeki tak pernah salah alamat lah. Terima kasih kepada Tuan Syed kerana pandai memilih. Tahniahlah. Semoga dapat haji yang mabrur. Harap Tuan Haji dapatlah bagi kat kita lepas ni, eh. Amin. Tuan Haji ke ni? Ya, benar. Haji Burhan. Tibalah masanya kita merenung kembali kesalahan-kesalahan kita di dalam perniagaan. Bengkel motor gagal, sepepat mahal, customer kurang. Mana ada modal? Bukan salah saya. Popia Carbonara. Kak Ros, Kak Ros. Kak Ros punca segala-galanya. Dia potong line aku. Dia gembat customer-customer aku. Asyik comel. Tudung Nelipa. Kijang terbakar. Stok putus. Bukan salah saya. Perniagaan barangan Arab. Saudagar barangan Arab terkenal. Ini kalilah. Mubin. Tayu. Mubin? Oish. Dah kenapa kamu ni cakap seseorang? Hei, tak habis-habislah berangannya. Tu ada pula lah tu apa nak buatnya tu. Tak apa, Ahmad. Sebab mungkin pasti, Mak. Sangat pasti kali ni bisnesnya akan letup. Mubin akan jadi saudagar barangan Arab terkenal. Mubin. Tayu. Sabahul khairi awalul an. Sabahul... Oh, susah sabar je lah. Huh? Sabahul khairi awalul an. Sabah kau, Sarawak! Eh! Apa ni? Susah dah.
Suami. Cuba suami sebut nama penuh isteri. Depan dia letak hajah. Hajah? Suami cuba. Assalamualaikum, ya Hajah Musyalma binti Abu Jit. Sedapnya. Macam dalam game. Waalaikumsalam, Haji Burhan bin Haji Barhun. Sedaplah Hajah dah Haji. Dan? Cepatlah nak tengok hotel kat sana nanti. Cantik tak? Okey. Ya, suami. Amboi, Mak. Banyaknya beli barang. Ini kira sikit ni. Kita ingat nak buat sedekah untuk orang kampung supaya diorang tu bolehlah doa-doakan untuk kami berdua ni supaya selamat pergi dan juga selamat balik dengan Amin. Package SOP. SOP? Package VIP. Very the important the person. More than you know. You don't know kan? You don't know, you Google lah. Kami baliklah dulu. Gimana tahu benda-benda yang mahal? Betul, right? Apa lagi? Ghazali! Mana dia duduk sini? Nanti kita jumpa kat sana, kan? Kat sana nanti kalau ada kawan seronoklah sikit, kan? Mana mahu kita nak jumpa kat sana, Li? Li, kau kena tahu, Li. Kau punya paket biasa-biasa. Kita punya paket luar biasa. Lain agenda dia. Kau kena tahu tu. Sama aja Burhan, package-nya tu. Dah namanya Rukun Haji kan? Masa dia sama semua sama. Memang sama. Tapi kau kena tahu, kita punya package ni, diorang jaga, diorang teraturkan apa agenda-agenda yang kita orang ke sana, diorang dah susun cantik. Pun kau kena tahu, kau dah besar. Pak pandailah kau jaga diri ke sana. Dia tak ada orang jaga. Mahal ke murah paket tu, yang penting nawai tu kita. Betul tak, Mak? Nawai tu kita orang ikhlas, jujur dan nama pun rukun Islam. Mestilah kita niat yang baik-baik, tak gitu suamiku? Ya gitulah isteriku. Ni. Kalau Pak kata kau tadi, kalau kita dah terjumpa kat sana, kalau boleh jangan ambil gambarlah. Bukan apa. Nanti orang ingat nanti kita pakai sama. Kan dah tak seronok. Kita pakai VIP, kau tak, kau bisa biasa. Tahu?